Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan kasih tahu cara dapatkan token gratis 30 token untuk draw di event aspiran. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, boleh dong kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate seputar Mobile Legends dari saya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Nah, oke teman-teman, di sini kita masuk ke event. Di sini kalian jangan lupa dulu untuk pre-order untuk dapat token tambahan biar kita dapat draw itu sampai 10 draw. Nah, di sini kita langsung pre-order. Nah, di sini kita bakal bisa ngeklaim pada tanggal. Nah, di sini kita bakal bisa ngeklaim pada tanggal 29 Januari. Di sini kita dapat token tambahannya. Nah, ntar juga bakal ada misi itu top up sebanyak 50 diamond, top up sebanyak 100 diamond gunakan diamond itu sampai 100 diamond, gunakan 250 diamond, gunakan 500 diamond. Nah, total-total bakal dapat kita token 15 token. Nah, di sini juga ada fase keduanya. Jadi, kalau kita ditotalkan gitu dapat 30 token. Enggak gratis sih, kita cuma menyelesaikan misinya, tapi kita bakal dapat token gratis. Nah, di event ini bakal dijamin untuk draw 10 dapat skin epic atau yang lebih bagusnya, dan untuk skinnya juga fun itu bagus. Oke, nah di sini kita bakal draw. Nah, di sini kita dapat, saya cuma ada satu token, kita draw aja. Nah, untuk kalau kalian pengen itu langsung 10 aja draw, dijamin dapat skin epic atau yang lebih bagus di atasnya. Nah, kita dapat toa untuk apa ya? Ngomong gitu, oke. Okay. Nah, kita tunggu aja tanggal 29 Januari untuk mengklaim tokennya. Dan bakal ada misi-misinya, oke. Okay. Nah, mungkin segitu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Battling and I ain't never lose.